jadi ada hal-hal yang luar biasa yang kita diskusikan berkaitan dengan penguatan Badan Narkotika Nasional, kemudian juga tentunya apresiasi daripada DPR melalui Komisi 3 untuk BNN RI. Yang berikutnya, bagaimana juga kita meningkatkan operasi yang berhubungan dengan P4GN, jadi berkaitan dengan pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba. Kemudian yang menarik juga tadi yang ditanyakan adalah masalah ganja. Kemudian saya sudah jawab bahwa United Nations gitu, tapi kita tetap mengikuti daripada legislasi yang berlaku di Indonesia, dan mungkin nanti dalam hal-hal yang berkaitan dengan legislasi nantinya pada waktu prolegnas nantinya oleh pemerintah disampaikan DPR, nanti kita akan bahas bersama bagaimana dengan ganja. Kemudian masalah kerjasama internasional, sudah saya sampaikan bahwa masuknya narkoba ini ke wilayah Indonesia itu dari seperti biasa masih juga dari Golden Triangle, Laos, Myanmar, dan Thailand. Kemudian Golden Crescent itu dari Pakistan, Afghanistan, dan Iran. Kemudian juga Golden Picket yaitu dari United States, South America, Kolombia, Venezuela, itu negara-negara yang ada di situ. Kemudian yang juga menarik yang kita bahas adalah yang berkaitan dengan kerjasama di lapas. Ya, kita tahu bersama bahwa di lembaga pemasyarakatan, dan saya sudah sampaikan bahwa kami bekerja sama stakeholders terkait dengan Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian deputy saya juga sudah bekerja sama langsung dengan Dirjen Lapas. Kami juga sudah ada yang namanya tim asesmen terpadu antara BNN sebagai ketuanya untuk tim asesmen terpadu nasional. Kemudian dengan kejaksaan, kepolisian, bahkan kita rapat bersama juga dengan Mahkamah Agung.